Alone, hari ini saya Suyazarati sedang berada di Grand Opening Kuta Raja Fried Chicken, tepatnya di halaman toko buku New Zikra. Nah, langsung saja saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseruan dari Grand Opening kali ini, karena ada layanan yang paling seru yaitu drive-thru. Jadi nggak perlu susah-susah harus turun dulu dari kendaraan, karena Anda bisa langsung beli walaupun ada di dalam kendaraan. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseruannya. Yuk! Shader Alone, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di Grand Opening Kuta Raja kali ini ada yang menarik karena ada layanan drive-thru. Nah, ini merupakan drive-thru Kuta Raja pertama di Aceh. Nantinya kemungkinan akan dibuka drive-thru yang lain, tapi kalau Anda mau menikmati layanan drive-thru bisa langsung datang ke halaman toko buku New Zikra, karena gerai Kuta Raja yang ada di sini menyediakan layanan drive-thru yang tentunya bisa lebih memudahkan dan menghemat waktu. Langsung aja kita lihat yuk gimana kira-kira drive-thru dari Kuta Raja. Ada pelanggan yang mulai berbelanja di drive-thru Kuta Raja. Mungkin langsung kita tanya-tanya aja gimana kira-kira tanggapannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Boleh wawancara sedikit? Oh, iya, boleh. Boleh dengan Ibu siapa namanya? Eka Stuti. Ibu Eka ya? Ibu sering belanja di Kuta Raja? Sering beli Kuta Raja Fried Chicken? Baru ini, karena ini kan baru launching. Kebetulan kita dekat kantor. Iya. Jadi sangat membantu untuk mengantarkan makan siang enak. Oke. Gimana tanggapannya kira-kira soal drive-thru dari Kuta Raja Fried Chicken ini, Bu? Saya rasa ini sangat bagus ya, karena posisinya juga dekat perbelanjaan, seputaran sekolah, dan kalau menurut saya sudah sangat bagus lagi. Oke, gimana kira-kira harapannya untuk Kuta Raja Fried Chicken ke depan, Bu? Semoga ini semakin ditingkatkan, karena ini kan punya anak nanggro ya. Iya. Jadi kita untuk ini lokal, kita harus semakin kita tingkatkan, semoga bisa mencapai ke yang lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih, Bu ya. Bagaimana mungkin Pak tanggapannya mengenai Grand Opening Kuta Raja Fried Chicken hari ini, Pak? Ya, ini merupakan satu kebanggaan ya. Kita dari saya mewakili pemerintah Kota Banda Aceh mengucapkan selamat dan sukses kepada Kuta Raja Fried Chicken yang hari ini yang sudah membuka gerai yang ke-17 ya. Iya. Setahu saya 17, Pak ya. 17 dan hari ini mungkin drive thru yang pertama, Pak ya. Benar, Pak. Iya. Ya. Pertama. Ya, ini merupakan saya tadi kita sudah berbincang-bincang dan ini saya luar biasa karena semua produk yang dilibatkan dalam prosesnya itu semuanya menggunakan lokal, Pak ya. Benar, Pak. Dan juga ini merupakan salah satu peluang bagi tenaga kerja di Kota Banda Aceh, dan kemudian juga saya berharap ini bukan hanya drive-thru-nya, bukan hanya satu, Pak. Ya, Pak owner yang mungkin bisa di ini kita juga ada kampus, kita juga banyak sekolah di sini juga. Ini merupakan salah satu yang untuk mempermudah bagi konsumen di dalam mungkin membeli makanan. Kemudian juga di satu sisi lagi ini merupakan salah satu pendapatan daerah yang ini bagi Banda Aceh ini yang sangat memang kami harapkan, karena ini salah satu penyumbang PAD yang sangat besar dari segi pajak di restoran dan makanan. Saya selaku warga Kota Banda Aceh dan juga sebagai ketua masyarakat ekonomi Syariah Aceh bangga karena kehadiran daripada Kuta Raja Fried Chicken merupakan produk halal ya, sejalan sekali dengan gerakan ekonomi syariah di Aceh. Jadi kami mengapresiasi kehadiran daripada Kuta Raja Fried Chicken di Kota Banda Aceh, dan tentunya ini adalah memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada katakanlah wisatawan ya, kemudian kepada masyarakat punya pilihan yang luar biasa dan punya pilihan yang benar-benar
produk halal dan produk syariah. Ini yang kita banggakan. Standar internasional, ya. Standar internasional luar biasa. Enak-enak sekali dan wena. Iya. Rasa juga ya Pak ya. Iya. Tadi kami bersama Pak Sekda, semua rombongan tadi ada Pak Dirut Hikmah Wakilah, ada Pak Kominfo, ya. Dan teman-teman sudah merasakan. Semuanya mengatakan luar biasa enak. Ya. Maka saya berikan labelnya enak-enak sekali dan wena. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Nah, Syedarawan, itu dia tadi keseruan dari Grand Opening Kota Raja Fried Chicken. Mungkin dari Anda ingin mencicipi langsung bagaimana nikmatnya ayam di Kota Raja Fried Chicken, bisa langsung datang ke halaman toko buku New Zikra. Dan mungkin lebih memudahkan Anda karena di cabang di sini menyediakan layanan drive-thru juga. Sekian laporan dari saya, Suya Zarati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda-beda. Kota Raja Fried Chicken, berkah terus berkembang.